Alright, assalamualaikum. Selamat kembali dalam video terbaru Ajiol TV. Okay, untuk video terbaru ni sama aku saja seorang Haji. Sebabnya aku nak buat sambungan daripada video lama aku yang mendapat kecaman. Tapi view pun tinggi, terima kasih. Aku bukannya nak prank korang ke apa benda, tapi itulah, aku dah mention kan dekat tajuk tu eksperimen. So kat situ aku bereksperimen lah, okey ke tak okey aku punya perjalanan untuk aku punya Mi Box S ni. Right, kepada yang baru sampai dekat channel kita orang, selamat menonton, terima kasih support. Jangan lupa tekan button subscribe tu, subscribe tu penting. Yang kedua, tekan button lonceng. Seterusnya komen lah apa-apa yang membina dekat bawah, dan juga share kepada orang ramai jika video tu bermanfaat. Okay, sebelum kita go pada tutorial untuk video kali ni, untuk Mi Box S ni, aku akan share 3 apps sambungan daripada video pertama aku dulu. Yang first ialah Astro Go yang gagal teruk tu, yang mendapat kecaman tu. Yang kedua, apps yang aku rasa berbaloi untuk aku sharekan, 6TV ataupun 6TV. So kat dalam tu banyaklah dia punya channel-channel yang hampir menyerupai Astro yang full pack punya kan. So ada Scan, ada TV1 sampai TV8, ada Discovery Channel dia, ada Movie Pack dia pun ada juga. So korang boleh tengok lah kalau boleh try and error nanti. Dan yang ketiga, aku nak eksperimenkan streaming terbaru dekat Malaysia yang tengah hype sekarang. Dia panggil Disney Plus Hotstar. So nanti kita akan tengoklah perjalanan eksperimen aku tu, menjadi ke tak menjadi ke untuk Disney Plus tu. Alright, sebelum kita nak pergi kepada video tutorial untuk install apps-apps tu, so aku nak share dengan korang jajan ataupun kudapan lah yang korang boleh makan untuk work from home sambil-sambil tengok video kat YouTube apa semua. Tortilla chips. So korang boleh dapatkan dekat link Shopee kat bawah. Okay, right. Seperti yang korang nampak ni, ni adalah homepage untuk Mi Box S. Aku punya yang terletest lah. Okay, so sekarang aku nak ajar dulu macam mana nak uninstall Alright, so sekarang cara nak uninstall dia, korang pergi kat setting, korang pergi dekat apps. Ni aku pakai remote sebab dia punya USB port tu ada satu je, so aku dah cucuk pen drive untuk nak install nanti. Lepas tu, see all apps. Alright, so dah keluar. First, Astro Go. Tekan kat Astro Go tu, kau cari uninstall. Okay, so tunggu dia uninstall. Alright, dah habis. Seterusnya, so ni 6TV. Aku nak uninstall juga sebab nanti aku nak tunjukkan cara install dia. Okay, tu sajalah dua apps yang aku dah pernah install sebelum ni. So aku nak ajar macam mana nak uninstall lah. Okay, first korang kena masuk dekat ATV Launcher. Macam mana korang nak install ATV Launcher, kena tengok video aku yang first lah. Alright, seterusnya masuk dekat FX FX ni pun macam mana nak install, kena tengok juga video aku yang first. Okay, FX ni File Explorer lah. Dia boleh explore apa-apa benda kita punya dalam pen drive tu kan. Okay, korang pergi ke Media Card. So korang akan nampak lah apa benda yang ada dalam korang punya pen drive. So ni aku dah masukkan 6TV, Disney Plus Hotstar dan juga Astro Go. Okay, first kita nak install 6TV lah. Just simply tekan je, tunggu dia running, lepas tu tekan install kat bawah tu. Okay, done. Jangan open dulu, done dulu sebab kita nak run sekali install semua apps kan. Okay, yang kedua Astro Go. Okay, korang tekan je ke bawah sampai pergi dekat bahagian install tu, tekan je install. Okey, habis, done. Dan yang terakhir kita install Disney Plus Hotstar. Okey, tekan install. Alright, done. Okey, siap install ketiga-tiga apps. So sekarang kita nak try satu persatu Jom. Keluar balik, pergi dekat home. Alright, so sekarang kita nak try semua apps yang kita dah install tadi, ketiga-tiga apps tu. Okay, korang masuk dekat ATV Launcher. Okay, first kita nak try macam korang nampak kat atas kali ni, Astro Go. So masuk je, tekan. Okay, kita log in sekejap.
Okay, lepas log in akan keluar benda ni lah. Sebabnya banyak device aku dah pakai, so dia suruh aku buang lah mana-mana yang tak pakai tu. Tak kisahlah korang buang mana-mana kan. Janji lepas masuk dalam lah. Okay, berjaya masuk dekat dia punya homepage. Okay, benda sama macam video lama aku, berjaya masuk dekat homepage lah. Dan benda yang paling mustahak sekali kita nak try, boleh play ke tak boleh play. Alright, so kita try tekan ni, Rindu Awak Separuh Nyawa ni, cerita tengah hype sekarang. Kita try main, resume ataupun kita restart episode 41. Yo, tu dia berjaya. Pastikan internet korang cukup power kan. So tak adalah gambar tu pecah ke apa. So ni setakat ni gambar just nice kat aku. Kuat dah pula. Okay, berjaya. So kita cari live show, cerita yang tengah on air dekat TV sekarang. Okay, kita try buka Astro Ria lah. Watch. Nice. Boleh tengok. Woi, berjaya eksperimen aku. Okay, semua dia agak sangkut-sangkut sikit sebab internet aku kot. Internet tak berapa nak ngam lah sebab aku pakai broadband je. Pakai hotspot phone je kan. So agak sangkut-sangkut sikit lah. So kalau korang pakai Unify, harapnya dia smooth lah eh. Okay, eksperimen berjaya. Katam untuk Astro Go. So seterusnya kita nak pergi ke 6TV. Pergi balik ke homepage kita. Tekan home dekat remote. Masuk balik ATV launcher. So korang scroll ke bawah, cari 6TV eh. Nampak eh 6TV. Dah keluar macam ni amaran. So just tak ada apalah. Jadi reminder daripada creator developer apps ni eh. So korang just tekan OK je. Satu hal, 6TV ni dia akan banyak pop up lah, banyak iklan. So tak ada apa masalah. Korang just right click ataupun tekan button back dekat remote. So ini dah dia homepage dia. So ada tiga bahagian, live TV, radio ataupun Al-Quran. So korang boleh try lah mana-mana satu. So sekarang ni kita nak try live TV. Antara apps yang ada dalam 6TV, TV 1, TV 2, Best RTM, TV 3 pun ada dua channel kat sini. So korang boleh try salah satu lah. TV 3B ni yang aku try, dia ambil daripada Tonton. Kalau channel yang TV 3 biasa ni gambar lagi clear, tapi dia mungkin agak berat sikit. So depends pada internet korang lah. So sebenarnya ada yang TV 7, ATV, TV 9, Drama Sangat pun ada. Lepas tu channel-channel macam-macam lah. Korang tengoklah sendiri nanti. So ni barisan untuk channel-channel movie dia, daripada Cinemax sampai kepada HBO Hits. Aku selalu gunakan dua ni, Netflix HD ataupun Netflix HD. So dia agak smooth lah dia punya server tu kan. So selesa tengok untuk dua ni. Yang lain-lain ni bukan tak okey, okey juga. Cuma ada yang dia ambil daripada channel Vietnam. So agak mengganggu lah kan sound tu, sebab kau nak tukar tak boleh. So aku selalu gunakan dua ni lah. Terusnya ini channel-channel berita. Lepas tu ni channel bola. Dia ada 2-3 baris kat sini. So kita akan try nanti satu persatu. Dan seterusnya belah bawah ni channel awal ni ada. Lepas tu channel-channel dalam Enjoy ataupun MyTV pun ada juga. Lepas tu ni HBO HD ni memang channel Malaysia lah. Aku selalu buka juga. Dan kadang tu ada movie yang ada sub Melayu, subtitle Melayu. Alright, so sekarang kita nak try TV 3 eh. TV 3 yang ni, bukan TV 3B. Okay, kalau keluar iklan macam biasa, right click ataupun tekan button back je. Nah, besar kan, just tekan je bawah ni. Kau klik sekali, kau tekan je. So lebih mudah gunakan mouse lah daripada remote. Okay, ni TV 3 biasa. Sekarang kita try TV 3B. Okay, TV 3B ni dia ambil daripada website Tonton. So agak lambat sikit lah dia loading. Dari segi kualiti gambar, aku lagi prefer yang channel TV 3 biasa tu lah daripada TV 3B ni. So sangkut-sangkut tu depends pada internet korang lah ya. Okay, nak besar kan macam biasa, klik je. Ada tekan petak kat sini untuk full screen lah. Alright, seterusnya kita try spot.
kita try Fox Sport. Ni biasa aku tengok MotoGP lah. Fox Sport 1-2-3 ni. Alright, ngam. Smooth juga. Okay, lulus. Okay, seterusnya kita try movie. Kita try Enprive HD. Okay, keluar pop-up. Just tekan back je. Dah tekan OK kat sini. Okay, smooth. Cepat dia punya respon. Okay, lulus. Movie lulus. Lepas tu kita try ni. HBO HD. Alright, lulus. Subtitle pun Melayu. Tak pasti lah Melayu ke Indon. Aku rasa Melayu ni. Dia ambil channel Malaysia kan. Okay. Lulus juga. So, lain-lain korang try sendirilah. Try and error eh. Okay, settle untuk 6TV. Kita terus kepada kita punya apps yang ketiga. Ha, ni eksperimen aku yang terbaru. Channel streaming terbaru dekat Malaysia yang tengah hype sekarang. Iaitu Disney Plus Hotstar. Okay, korang pergi balik kepada home. Masuk balik dekat ATV Launcher. Korang tekan je Disney Plus Hotstar. Alamak. Apa hal dia sengit pula ni? Aku syak yang ni dia detect kita punya ni sebagai phone kot. Apps ni kan, apps ni sebagai phone ataupun tab. Aku nak gerakkan mouse pun pening. Macam mana aku nak move ni? Tengok. Aduh, jam lah. Macam mana nak tengoknya? Install dah lepas dah. Buka dah boleh dah. Tapi sengit lah pulak. Aduh. Eksperimen tak berjaya namanya. Apps yang aku cari ni dia belum compatible lagi untuk AirDrop Box. So aku akan try R&D lagi lah. Aku akan cari lagi apps yang bersesuaian untuk AirDrop Box. Okay, sampai tu sajalah aku rasa nak eksperimen untuk Disney Plus ni. Kalau tak, tak boleh layan Loki dah kan. Tak apa, kita try lagi next video. Alright, satu lagi aku nak ajar korang macam mana nak buatkan ni kat atas ni. Pasal nak shortcut kat sini. Simple je, korang just pergi ujung sekali gambar tambah ni. So korang select je apa-apa yang korang nak letak kat depan. Senang je. Ni apa yang dia benarkan lah. So yang aku nak letak kat depan, X-Logo lah kan. Sebab 6TV tu dia tak bagi. So dah ada X-Logo, dah boleh masuk terus tengok. Okay, tu dia tadi tutorial lah. Sedikit tutorial macam mana korang nak uninstall, nak install semula, dan apps-apps yang berjaya aku eksperimenkan, iaitu X-Logo dan 6TV. Cuma Disney Plus tu je masih tak jumpa lagi dia punya APK yang bersesuaian. Banyak aku install tu dia version still version phone ataupun version tab. So dia sengit kan kat TV kita. Dia tak boleh nak di landscape kan. Tu tak apa. Itu yang tu masih dalam R&D, masih dalam eksperimen. Kalau aku jumpa APK yang bersesuaian nanti aku akan update dalam video yang akan datang lah. Right? So itu sahaja untuk video Ajiol TV kali ni, tutorial eksperimen aku yang berjaya. Tak seingat aku last hampir setahun video tutorial aku untuk Mi Box ni yang pertama tu, yang gagal tu. So hampir setahun aku ambil masa untuk cari apps yang bersesuaian dan juga cari masa untuk aku nak record. So sekarang lah, inilah hasil dia. So korang boleh enjoy lah. Siapa-siapa yang ada Mi Box S ataupun Android Box TV yang lain, kalau rasa nak install pun boleh. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru sampai, jangan lupa like, share, subscribe yang penting. Dan juga tekan butang lonceng lah untuk dapatkan notification video-video terbaru. So jangan lupa dapatkan Tortilla Chips dekat link Shopee di bawah description. Okay? Alright, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.